Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami di rumah masing-masing ya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini ya, insyaallah Bapak akan mempraktekkan kepadamu tentang cara membaca surah Al-Ikhlas. Di situ ada huruf dal ya. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Jadi artinya kita pada hari ini akan mempraktekkan pembacaan huruf qalqalah, huruf dal ya. Bagaimana cara membacanya? Kalau dia berada di akhir ayat, bagaimana cara mengqalqalahkannya? Kalau dia berada di tengah ayat, bagaimana cara mengqalqalah di tengah kata atau kalimat, bagaimana cara mengqalqalahkannya ya. Baik, silakan diperhatikan. Ya, ini surah Al-Ikhlas ya. Perhatikan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, ada dal ya. Ini dal, ini di akhir ayat, namanya qalqalah kubra. Kalau di tengah ayat atau dia di tengah ayat, artinya di tengah ayat dan tidak ada waqaf, maka dia qalqalah sughra ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini praktek membaca huruf dal sebagai huruf qalqalah. Baik, kepada anak-anak Bapak silakan surah Al-Ikhlas ini dibaca kembali, kemudian direkam dan di-share ke link grup yang sudah Bapak bagikan. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.